Okey. Alamak, alamak, kita jatuh. Aduh, aduh, kita jatuh. Aduh. Ula, ampun, 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 ampun. Ampun. Alamak, tak boleh gerak. Ah, ampun, ampun. Tidak, tidak, tak boleh gerak. Hoya hoya damas, saya banget terbang dan hari ini kita akan main Noob Crusher 2. Kalau anda suka dengan video-video bangal, bagi like, share, follow dan subscribe. Tanpa membombas, kita teruskan pada permainan kita. Hari ini kita adalah sebagai polis pelaksana. Semua orang yang ada dalam ni adalah penjenayah-penjenayah. Jangan tertipu dengan senyuman-senyumannya. Mereka adalah semua penjenayah yang patut dihukum mati. Ambil kau. Buat lagi penjenayah. Kebenaran. Berani kamu buat penjenayah. Sebagai penjenayah, kamu akan dilaksanakan oleh polis bangau. Ambil kau. Okey. Tugas pertama selesai. Killer Noob. Okey. Keluarlah, hantarkan penjenayah yang seterusnya dan kita akan laksanakan kerja-kerja pelaksana. Apa ni? Tekan spawn. Oh, tak cukup duit. Okey, tak apa. Hari ini kamu semua akan dihukum mati karena melakukan jenayah-jenayah besar. Seorang-seorang ambil kamu. Jatuh turun. Tunduk. Potong. Mati satu. Mati dua. Pancung. Pelak idalah tugas pelaksana. Ambil. Tak efisien langsung. Kita tak sebagai pelaksana, kita perlu matikannya dengan cepat. Tak efektif. Kita perlu senjata yang lagi bagus. Ini apa benda ni? Freeze ray. Ada senjata baru. Okey. Keluarkan lagi. Penjenayah-penjenayah yang seterusnya. Keluarkan cepat. Ini adalah untuk kebenaran. To Max Snoop. Apa benda ni? Okey. Kita akan gunakan senjata yang lagi efektif dan efisien. Kita biarpun mereka semua adalah jen penjenayah, kita tak bolehkan biar dorang mati dengan sengsara. Jadi kita matikan dengan cepat-cepat. Keras. Semuanya keras. Okey. Sekarang. Semua penjenayah dah mati. Okey. Bagus. Sekarang lagi efisien. Bagus. Bagus. Kita akan gantikan tempat baru. Okey, grinder. Spawn. Okey. Change blade speed. Okey. Flame them. Bagus. Keluarkan lagi jin penjenayah yang seterusnya. Semuanya patut mati. Penjenayah untuk kebenaran. Ai, apa ni belum mati lagi? Matikan betul-betul. Dia masih hidup. Ini lagi. Dia masih hidup. Tapi dia tak rasa apa-apa sebab dia keras. Jadi taklah menyakitkan sangat. Okey. Hantarkan penjana yang seterusnya. Teruskan. Okey. Sebagai polis pelaksana, ini adalah untuk kebenaran. Lajukan pisau. Bakar mereka semua. Bakar. Matinya. Mati semuanya. Bagus. Itulah adalah tugas pelaksana untuk kebenaran. Flame them. Bakar. Kita tambah lagi. Bakar lagi. Span S Noob. Bakar. Tegul Noob despawn. Okay. Teruskan semuanya. Spawn as Noob. Okey. Tak boleh. Perlu dibayar. Okey. Hantar lagi penjana yang seterusnya. Sekurang-kurangnya mereka mati dengan cepat. Jangan sengsara. Untuk kebenaran. Kita buat ni adalah untuk kebenaran. Okey. Ini adalah semua untuk kebenaran. Salah. Bukan ni.
Ada lagi penjana yang seterusnya. Kebenaran. Apa benda ni? Okey, Suraya akan dihukum. Semuanya adalah penjana terbesar di dunia dan patut dihukum. Dengan kita ikut peraturan negara dan mereka semua dijatuh hukuman mati. Saya sebagai pelaksana yang berjaya akan meneruskan usaha saya. Makin ramai penjana-penjana masuk. Bagus, bagus. Jangan takut, ini adalah tanggungjawab kita untuk sebagai pelaksana. Teruskan, teruskan. Sekarang, ini adalah tempat yang baru. Kita teruskan dengan tegel landmine. Bagus. Pasangkan Oh, tak berjaya. Jatuh. Kick tendangnya. Dah matinya kena perit api. Tapi yang lain tak kena. Alamak. Sebagai pelaksana yang berjaya, kita perlukan laksanakan sendiri. Okey, semuanya akan mati. Semuanya perlu mati. Okey, semuanya dah mati. Bagus. Hati-hati dengan bom yang ni ya. Hati-hati dengan perkapi ni. Anda boleh mati. Alamak. Oh, sakitnya. Tak mati kita. Kita tak mati. Nah, bernasib baik. Bagus. Teruskan. Tendang. Letup. Meletup. Bagus. Lagi. Kita keluarkan lagi tendangnya. Kena perkapi. Macam tu. Bagus. Sekarang kita beli tempat yang baru. Lagi efektif dan lagi efisien. Apa ni? Tukar laser. Laser. Spinup. Semuanya akan mati di sini. Okey, dengan laser-laser. Bagus. Bagus. Potongnya. Semuanya akan mati dengan cepat. Jangan risau. Kuatkan lagi lompatannya. Kuatkan lagi lompatan. Okey. Bagus. Kita akan melaksanakan sebagai pelaksana. Jangan risau. Ini adalah tugas kita di atas arahan negara. Kita akan capai kebenaran. Semuanya akan mati. Semuanya akan mati. Bagus. Okey. Lagi. Bagus. Lagi banyak penjana yang akan di dibunuhnya lebih cepat macam ni. Bagus. Bagus. Lagi efisien. Lagi berpatutan. Lagi bagus. Lagi. Kita nak lagi. Kita nak lagi. Nak lagi. Ini semuanya adalah untuk kebenaran. Ini adalah kebenaran. Okey. Pelaksana. Kita sebagai pelaksana jangan takut. Ini adalah tugas yang kita diberi kepada kita. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Berani kerana benar, salah kerana takut. Mereka semua adalah penjenayah terbesar di dunia. Jadi jangan takut. Lagi yang terakhir, dan kita akan gantikan lagi tempat yang baru. Potong semuanya itu. Semua penjana-penjana ini. Penjana ini patut dihukum. Bagus. Semua penjana ini patut dihukum. Ini adalah untuk kebenaran. Mereka semua akan ditelah di... bagus, bagus. Semuanya akan dihukum mati atas kesalahan-kesalahan mereka. Orang patut sedar. Ini adalah untuk kebenaran. Mereka adalah penjaya yang terbesar dalam dunia ini. Jangan kesiankan mereka. Mereka ada penjenayah. Orang telah melakukan jenayah-jenayah yang sangat teruk dan patut diberi hukuman mati. Ingat adik-adik, tak baik buat jenayah. Inilah kejadiannya akan berlaku kepada penjenayah. Okey, hantarkan lagi penjana yang seterusnya. Bagus. Mereka tidak akan rasa sakit. Mereka terus mati. Laser ni akan membunuh mereka dengan cepat dan efisien. Efisien.
Okay, dah mati semuanya. Bagus. Sekarang kita akan beli yang seterusnya. Ha, untuk penjenayah ini patut dihukum mati. Ha, bagus. Ha, ha. Tanpa mereka penjenayah. Aduh, 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 sakit dia. Ya ampun. Ha, tidak, 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 tidak. Sebagai polis kita perlu kuat, kental, kental. Kita perlu kental. Okay, ha, ni. Agak, okay. Kepada pencenai ini, jangan kita bagi kesian. Mereka patut dihukum. Mereka patut dihukum. Ha, dorang patut sedar kesilapan mereka semua. Kesilapan yang tidak boleh dimaafkan. Mereka patut dihukum. Ha, okay. Alamak, alamak, kita jatuh. Aduh, aduh, kita jatuh. Aduh. Ula, ampun, 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 ampun. Alamak, 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 alamak. Tak boleh gerak. Ah, ampun, ampun. Tidak, tidak, tak boleh gerak. Alamak, 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 alamak. Sakit, sakit. Aduh. Lebam penuh dengan pelaksana ini. Ha, kita penuh dengan lebam. Sakit sangat. Aduh, susah nak gerak. Kita jangan lagi kita main-main dengan mesin. Aduh, sakitnya. Kita rehat sekejap dalam ni. Ha. Kita rehat sekejap. Sakit betul. Ha, sebagai pelaksana kita perlu kental dalam kerja kita. Okey. Mereka semua ni patut dihukum mati. Ha, kita dorang perlu sedar. Dorang patut dihukum mati. Ha, dorang tak sedar sebab tu dorang buat penjenayah. Dorang buat penjenayah. Ha. Hey, orang luar masuk. Oh, lama, lama. Macam mana kita nak selamatkan orang luar ni? Lama, macam mana kita nak selamatkan orang luar? Macam mana nak selamatkan? Tak boleh hentikan mesin. Mesin tak boleh dihentikan. Alamak, mana orang luar tu? Hai Yuan Feng. Hai Yuan Feng. Jangan masuk. Ini mesin adalah ni orang tahanan. Penjenayah. Ni penjenayah, okey? Ni penjenayah. Penjenayah. Patut dihukum. Patut dihukum. Hukum. Alamak. Alamak, Yuan Feng. Jangan masuk, jangan masuk, bahaya. Jangan masuk. Jangan masuk, bahaya. Itu bahaya, jangan masuk. Okey, Yuan Feng, kau dimu di mana Yuan Feng? Oh, alamak, Yuan Feng masuk. Ha, jangan masuk, bahaya. Saya dah bagi tahu ah. Ha. Jangan Yuan Feng, Yuan Feng, jangan masuk, bahaya. Ha, ni adalah hukuman penjenayah. Ni semua adalah penjenayah. Ha, ha. Jangan dekat, jangan dekat. Kalau kau dekat, jangan dekat, jangan dekat. Alamak, tergelincir, alamak, aduh, sakit, ya ampun, aduh, sakit teruk, sakit teruk, aduh. Bangun nak, minta jawatan boleh? Bangau nak letak jawatan sebagai pelaksana. Ini bukan kerja untuk bangau. Ha, biarpun kebenaran, tapi bangau kesakitan. Ha, rasa yang sampai di situ saja. Ayan Feng, Ayan Feng. Kalau anda suka dengan kebenaran, bagi like, share, follow dan subscribe. Dan saya harap kita jumpa lagi untuk video akan datang. Ah, okey. Untuk kebenaran. Wah, 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 wah. Sakit. Sakitlah. Oh, sakit, sakit. Oh, kebenaran sangat menyakitkan. Ah, bye semua.